dalam PPRS ini kan sanksinya 300 lebih. 300 yang bakal berpotensi itu sekitar 80 yang masih kategori yang tadi ada kaitan dengan pinjaman satu sertifikat misalnya dipinjam sama satu orang tapi satu sertifikat ini bisa berpindah tangan jadi 4 atau 5 orang. Ini kan berpotensi jadi satu sertifikat bisa jadi 5 tersangka. Karena bagian dari yang satu ini hanya diperuntukkan cuma satu pinjaman, satu anggunan, kenapa bisa menjadi 4 atau 5? Dan pinjaman juga yang sertifikat yang sudah diajukan hanya memang sesuai KJPP hanya 500 juta misalnya. Kenapa ini berpindah lagi sertifikat yang satu ini ke sini? Dapat lagi pinjaman, pindah lagi atas nama ini, pinjam lagi, dapat lagi. Jadi potensinya bisa aja 80. Karena 50 miliar lebih kerugian negaranya dan mereka inilah yang tanggung jawab terhadap ini. Yang kami sampaikan 80 ini, inilah kaitan potensi-potensi dari. Pasti orang tahu bahwa pinjaman ini sudah dianggunkan oleh si A, tapi berpindah ke B, B pindah ke C, C pindah ke C, gitu. Sampai dengan si D, 5. Nah, ini yang membuat pemerintah kota, khususnya PPRS, menjadi kolet, menjadi ya, tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Ini ada, Pak. Ini ada, Pak.